Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isatan dunta. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita pada hari ini, karena dengan qudrat dan iradatnya kita masih diberi kesehatan sampai hari ini, dan dengan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup sampai bulan Ramadan ini. Ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka kita harus mensyukurinya karena kita sudah masuk di bulan Ramadan ini. Selawat beserta salam mudah-mudahan berlimpah jula pada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabat sahabatnya, pada tabiin tabiinnya, pada pengikut pengikutnya, sampai pada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita, memberikan ketabahan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita agar terus bisa menjalani syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pemirsa Purwakarta TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki di bulan yang sangat suci, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kita semua. Bulan yang sangat diperhatikan sekali oleh umat muslim seluruh alam jagat ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dalam suci bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Bahkan Allah melimpahkan berbagai macam karunia untuk kita semua. Allah membukakan pintu maaf bagi kita semua, pintu tobat bagi kita semua dengan selebar-lebarnya. Maka dari itu, dari sahabat kata TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini mari pertama kita ajak menjadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang penuh zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan melaksanakannya kita puasa dari pagi sampai menjelang maghrib. Itu semuanya adalah melatih kita sebagai bagaimana kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba saja bayangkan. Biasanya kalau kita di pagi hari kita mau berangkat kerja atau kita mau berangkat sekolah atau kita mau beraktivitas, ketika kita melihat di meja makan ada roti saja, kita melihat di meja makan ada roti, seakan-akan kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sering kita lupakan. Tapi di bulan puasa ini ketika kita bangun dari pagi setelah sahur, sholat subuh, kita melihat makanan di meja makan pagi hari, kita ingat bahwa ini adalah bulan Ramadan. Maka kita langsung berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya ini Ramadan, saya belum pantas saatnya untuk makan pagi hari ini. Ketika kita di sore hari biasanya kita istirahat, makan bakso, sate dan lain sebagainya. Tapi pada bulan Ramadan ini kita dilatih untuk selalu berzikir pada Allah. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun. Kita akan terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ingat terus dengan bulan puasa ini, dengan Ramadan ini, kita akan terus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya kita dianggap tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalannya dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, tadarusnya pagi kita tadarus Quran, siang tadarus Quran, malam tadarus Quran, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala per hurufnya, per ayatnya, per juznya, maka nabila khatam oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Maka dari itu pemirsa Purwakarta TV dimanapun berada dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita
kita isi di Ramadan itu dengan satu saja, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selepas Ramadan nanti kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang di rumah, karyawan banyak yang dirumahkan karena kita lagi kena bala atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadikanlah kehidupan kita di rumah ini, jadikanlah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita. Ya, kesalahan yang diingat oleh kita maupun kesalahan yang tidak diingat oleh kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita dalam hati terus kita ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim secara berzikir yang sederhana saja. Kemudian yang kedua bisa saja dengan baca subhanallah, alhamdulillah, dan bertasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berbanyak subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena semakin banyak kita berzikir terus, maka di bulan Ramadan ini Allah akan terus membukakan pintu rahmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan selebar-lebarnya membukakan pintu taubat bagi kita semua. Untuk itu, mari kita banyak zikir di bulan Ramadan ini, ya, karena apapun yang terjadi pada diri kita, mudah-mudahan ketika habis Ramadan nanti kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia yang terus selalu menyebut nama Allah, nama Rasulullah, manusia yang selalu terus dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap agar nanti kelak bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.